bertanggung jawab atas lahan yang telah kami serahkan. Sudah itu kami menuntut bagi hasil yang sudah dipanen oleh PT Mitra Organ ini. Sampai detik ini kami petani sawit ini masih belum menerima bagi hasil yang layak yang diberikan oleh Mitra Organ. Belum ada kesepakatan yang jelas, hitam di atas putih, maka untuk sementara lahan ini dinyatakan ditutup. Kesepakatan apa yang dituntut? Bagi hasil yang layak sesuai dengan perjanjian aturan perkebunan. Itu sudah lama? 2014.